Berikut hasil pertandingan final Singapura Open hari ke-6 Minggu 11 Juni 2023 serta daftar turnamen berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil final Singapura Open hari ke-6 Minggu 11 Juni 2023. Partai final pertama sektor ganda putri, ranking 1 dunia asal Cina, Chen Qingchen dan Jia Yifan berhasil meraih gelar juara setelah menang 2 game langsung atas ranking 2 dunia asal Korea Selatan, baik Hana dan Lee Soo-hee, dengan skor 21-16 dan 21-12. Partai final kedua sektor tunggal putri, ranking 2 dunia asal Korea Selatan, An Seong berhasil meraih gelar juara setelah menang 2 game langsung atas ranking 1 dunia asal Jepang, Akane Yamaguchi, dengan skor 21-16 dan 21-14. Partai final ketiga sektor ganda campuran, ranking 13 dunia asal Denmark, Mathias Christiansen dan Alessandra Boye berhasil meraih gelar juara setelah menang permainan 3 game atas ranking 3 dunia asal Jepang, Yuta Watanabe dan Arisa Higashino, dengan skor 21-14, 20-22, dan 21-16. Partai final keempat sektor tunggal putra, ranking 2 dunia asal Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting berhasil meraih gelar juara setelah menang 2 game langsung atas ranking 22 dunia asal Denmark, Ander Antonsen, dengan skor 21-16 dan 21-13. Partai final kelima sektor ganda putra, ranking 6 dunia asal Jepang, Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi berhasil meraih gelar juara setelah menang 2 game langsung atas ranking 3 dunia asal Cina, Liang Weikeng dan Wang Chang, dengan skor 21-13 dan 21-18. Daftar turnamen WWF World Tour berikutnya bulan Juni dan Juli: Kapal Api Indonesia Open Super 1000, Yonex Taipei Open Super 300, Yonex Canada Open Super 500, Yonex US Open Super 300, Korea Open Super 500, dan Daihatsu Jepang Open Super 750. Itulah hasil pertandingan final Singapura Open tahun 2023. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.